Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau membuat bubur ubi kuning. Yuk ikuti cara buatnya. Bahan utamanya di sini saya menggunakan 200 gram ubi kuning. Lalu ada 150 gram gula jawa, gula pasir, garam, dan daun pandan. Tujuh sendok makan tepung tapioka larutkan dengan air. Untuk bahan kuahnya, di sini saya menggunakan 1 saset santan kara instan dan air 350 ml, setengah sendok teh garam dan daun pandan. Masak sampai mendidih. Setelah kuah santannya sudah jadi, selanjutnya kita masak bubur ubi kuningnya. Langkah pertama, siapkan panci, masukkan ubi kuningnya, lalu masukkan air 1,5 liter atau secukupnya dan daun pandan. Masak sampai mendidih dan ubi kuningnya matang. Jika sudah mendidih, masukkan gula jawa, gula pasir, aduk-aduk sampai tercampur rata. Langkah terakhir, masukkan tepung tapioka yang sudah dilarutkan supaya adonannya kental sambil diaduk-aduk. Kalau dirasa sudah matang, bisa kita sajikan ke dalam wadah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba resepnya.